يا ربنا اعترفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما توفيقا وسدادا يا أكرم الأكرمين. وما أريد إلا الإصلاح وما توفيقي إلا بالله وعليه توكلت وإليه أنيب. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji masalah fikih, permasalahan fikih secara umum, dan secara khususnya kita akan membahas tentang bagaimana cara baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwudu. Jadi kita ingin mengikut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tata cara berwudu. Yang perlu dibarisbawahi bahwasannya kita akan mendapati nanti di dalam permasalahan tata cara berwudu itu berbagai macam hadis yang bersumber dari Rasulullah SAW atau dalil, baik itu ayat dan hadis. Masalah berwudu adalah ada masalah yang memang sepakat ulama untuk melakukannya. Ada permasalahannya adalah permasalahan khilafiyah, perbedaan ulama dalam melakukan hal tersebut dari segi afdaliyah, mana yang lebih afdal dan mana yang lebih terbaik. Malam hari ini kita akan mengkaji berkaitan wudu. Sumber tata cara wudu itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Artinya, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salat, apabila kalian hendak melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Muka batasnya nanti kita akan menjelaskan. Kemudian wa aydiyakum ilal marafiq, dan basuhlah dua tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kemudian sapulah kepala kalian. Apakah menyapu kepala semua atau sebahagian atau beberapa helai, itu juga ada perbedaan di antara ulama. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bayn, dan basuhlah kaki. Setelah disapu kemudian dibasuh, kepala disapu, kaki dibasuh, ilal ka'bayn, sampai dua mata kaki. Dalam ayat ini ulama baca banyak berbeda pendapat. Apakah wajib di dalam wudu itu harus tertib tersusun, mulai dari kepala, mulai dari basuh muka, kemudian basuh tangan, kemudian menyapu kepala, kemudian basuh kaki? Apakah harus tersusun seperti itu, atau boleh kaki dulu, kemudian tangan, kemudian muka, baru kepala, tidak berurutan? Itu juga ada beberapa pendapat di dalamnya. Oleh karena itu, dalam memahami Al-Quran dan dalam memahami As-Sunnah, tidak bisa perkataan dimutlakan saja dengan mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah semuanya setuju. Namun kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para ulama yang telah mengetahui syariat, yang lebih dekat masanya dengan masa salafus salih. Tidak, saya ingin menggarisbawahi bahwasannya tidaklah dalam satu sisi benar perkataan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dalam sisi yang lain itu akan menimbulkan pertanyaan, apakah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah kita ambil Bukhari,
kemudian kita baca Sahih Bukhari, setelah itu kita berfatwa dengan hadis tersebut. Kita ambil Al-Quran, kita baca Al-Quran, kemudian setelah itu kita mengeluarkan hukum dari Al-Quran tersebut tanpa melihat penafsiran ulama, tanpa melihat pendapat para orang-orang yang pakar dalamnya. Kalaulah seandainya perkataan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, artinya kita mengambil Bukhari kemudian kita baca sesuai dengan pemahaman kita, kita keluarkan hadis sesuai dengan pemahaman, hukum sesuai dengan pemahaman, itu bisa kacau balau kalau begitu. Kita ambil Quran, kita baca, setelah itu kita mengeluarkan fatwa. Firman Allah mengatakan seperti ini, tanpa didasarkan tafsir-tafsir ulama, pemahaman-pemahaman ulama yang lebih paham terhadap syariat. Jadi dalam satu sisi kembali kepada Al-Quran itu benar, tapi dalam sisi yang lain, apakah maksudnya kita memahami langsung tanpa menggunakan kaedah-kaedah bahasa Arab, tanpa menggunakan pemikiran-pemikiran ulama pada penafsiran hadis? Kalau seandainya kita tidak menggunakan penafsiran ulama dan kita yang menafsirkan, saya rasa tidak ada ulama yang berpendapat seperti itu. Hingga orang yang menggadang-gadangkan kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka juga kembali kepada tafsir-tafsir ulama mereka. Jadi perkataan kembali kepada Al-Quran Sunnah itu indah didengar, namun bagi yang pemula itu bisa berbahaya, karena dia baru melapor dua, menghafal satu dua hadis, kemudian itulah yang merasa benar, hadis yang dia hafal yang lainnya semua salah, sehingga menyalahkan pendapat yang lain. Itu yang kita tidak mau inginkan gitu. Jadi kalau dalam kajian memang harus kajian dibangun di atas keilmuan, objektivitas, dan selalu kita mengatakan menurut mazhab ini, pendapat imam ini seperti ini, di sana ada mazhab pendapat yang lain. Dan itu kita tidak memonopoli kebenaran terhadap pendapat kita ataupun terhadap pendapat imam tertentu. Dan itu membuat kita lega dan legowo menerima pendapat orang lain. Jadi kita akan melihat perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah berwudu. Kita mulai dari awal pembahasan wudu. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan seseorang kalau hendak berwudu? Yang pertama adalah niat. Ya, yang kedua ada yang mengatakan ada kiblat atau niat. Yang pertama yang dilakukan sebelum berwudu, ya tentu kita mengarah tempat wudu ya. Kalau mengarah tempat wudu, nanti sudah sampai di tempat wudu, baru kita apakah niat dulu atau gimana. Yang pertama yang dilakukan adalah di antara yang dilakukan Rasulullah SAW dan diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani dengan fathah ba, Tabarani bukan Tabrani ya. Tabrani kali orang Indonesia. Kalau orang sana Tabarani, Tabaristan. Dari Tabaristan At-Tabarani dengan isnad yang hasan sebagaimana yang dinukil oleh Imam Al-Haytami, menghadap kiblat dalam berwudu itu merupakan sunnah dalam mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Syafi'i dan Hanbali mengatakan bahwasannya dua mazhab ini, guru dan muridnya, Imam Syafi'i adalah gurunya Imam Ahmad. Mereka berpendapat bahwasannya menghadap kiblat tatkala berwudu itu merupakan sunnah. Hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani mengatakan inna likulli syai'in sayyida. Sesungguhnya untuk segala sesuatu itu ada penghulunya. Iwa inna sayyidal majalis qibalatal qiblah. Sesungguhnya penghulu-penghulu setiap majlis itu adalah menghadap kiblat. Oleh karena itu dalam mazhab Imam Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad mengatakan bahwasannya menghadap kiblat itu merupakan tempat yang paling mulia.
dan menghadap kiblat biasanya merupakan adab dan berpotensi besar kalau kita berdoa untuk diterima doanya. Dari hadis ini Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengambil istinbat, karena setiap segala sesuatu ada sayyidnya, penghulunya, dan setiap penghulu majlis adalah menghadap kiblat, mereka mengatakan, pendapat mengatakan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad menghadap kiblat tatkala berwudu merupakan sunnah. Bahkan sunnah. Itu satu. Jadi kita menghadap kiblat dulu. Menghadap kiblat. Ini juga bagi yang membangun masjid, arsiteknya harus tahu pentingnya arsitek dalam menyusun masjid. Jangan asal bangun tanpa mengkonsultasikannya dengan ulama terdekat, sehingga kemana dibangun tempat berwudu arahnya, apakah arah timur, apakah ke arah kiblat, atau ke arah selatan, atau ke arah, nah, jadi semuanya tersusun untuk itu. Itu adalah yang pertama. Selanjutnya yang kedua, yang kedua, tatkala kita sudah menghadap kiblat, yang kita lakukan adalah niat. Yang kita lakukan niat, belum ada sebelum itu yang kita lakukan. Yang kita lakukan adalah membaca bismillah. Kita baca bismillah. Jadi kita insyaallah ini ngambil bab fikih, tetapi aplikatif dia langsung dipraktekkan satu-satu. Jadi gitu pun kadang yang baca tata kan, pikirnya ini cuma apa ya, motivasi. Aneh gitu. Oh, kalian bisa nanti kan, ini sudah ini satu modern, sudah direkam. Yang kedua adalah at-tasmi'a 'inda al-wudu. Yang kedua membaca bismillah tatkala kita hendak berwudu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Hadis ini bernomor 9418 dan riwayat Imam Abu Dawud dengan nomor 101 di bab taharah, bab tasmiyah, dan Ibnu Majah hadis dengan nomor 398 diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah mendengar, saya mendengar, berkata, mendengar, saya mendengar baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman la wudu'a lahu, tidaklah sah salat bagi orang yang tidak berwudu, wala wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, dan tidak sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebutkan ismullah, bismillah sebelum berwudu. Artinya tidak sempurna bukan berarti wudunya tidak sah, tetapi kesempurnaan wudunya berkurang. Oleh karena itu, dari hadis di atas ulama berpendapat bahwasannya at-tasmiyah bismillah itu hukumnya sunnah dalam berwudu. Bismillah itu hukumnya sunnah dalam berwudu. Ini adalah merupakan pendapat Imam Syafi'i dan gurunya Imam Malik dan muridnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan ulama tabi'in pendiri mazhab Hanafi yaitu Imam Abu Hanifah. Jadi empat mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, atau kita tambah lagi dengan Sufyan Ats-Tsauri, mazhab Imam Sufyan Ats-Tsauri, dan mazhab Ibnul Munzir, ditambah lagi mazhab Imam Al-Bukhari, mereka semuanya mengatakan bahwasannya tasmiyah, mengucapkan bismillah tatkala kita hendak berwudu, hukumnya sunnah.
Dasarnya hadis ini. Dasarnya hadis ini. Jadi di sana ada beberapa mazhab, bukan hanya empat mazhab. Empat mazhab itu adalah mazhab yang terpopuler dan mazhab yang terdokumentasikan dengan bagus, dengan baik, dan madrasahnya begitu banyak. Di Asia, di Yaman, mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Kalau di Saudi dan sekitarnya didominan oleh mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, Hambali. Kalau daerah Libya, daerah Maroko, daerah Jazair dan sekitarnya itu didominasi oleh Maliki. Kemudian di Suria, di Pakistan, di India itu dominasi oleh mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi. Jadi dulu kita tidak kenal dengan sholat syuruq. Tidak kenal dengan sholat syuruq. Dalam mazhab Syafi'i tidak ada sholat syuruq. Yang ada sholat duha. Siapa yang membawa sholat syuruq? Itu adalah jamaah tabligh, teman-teman kita. Barulah terpopulerkan di Indonesia ini ada namanya sholat syuruq. Karena banyak orang kita yang berangkat ke Pakistan, berangkat ke India, balik ke Indonesia. Amaliyahnya itu ada sholat syuruq. Jadi enak, indah ini. Gitu. Kalau kumpulnya muktamar terbesar pada waktu haji, di situ ada empat mazhab, dahsyat, luar biasa itu, indah. Dan kalau kita bisa menghormati dan menghargai pendapat orang lain, sangat menyesakkan dada tatkala kita tidak bisa menghormati dan menghargai pendapat orang lain. Jadi empat mazhab ditambah dengan mazhab yang lain, kita bilang mengatakan seluruh ulama bersepakat bahwasannya tasmiyah, mengucapkan bismillah tatkala kita hendak berwudu, itu hukumnya sunnah. Namun hadis di atas la salata liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidaklah la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi, tidaklah sempurna wudu bagi orang yang tidak menyebutkan bismillah tatkala hendak berwudu. Itu hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Ibnu Majah, tidak dikeluarkan dalam sahih Al-Bukhari. Kenapa? Mengapa? Why? Karena hadis Bukhari itu Imam Bukhari sudah sepakat bahwasanya manhaj yang dipakai Imam Bukhari dalam memasukkan hadis ke sahih Bukhari itu adalah hadis yang paling tersahih menurut Imam Bukhari. Jadi menurut Imam Bukhari itu adalah hadis-hadis yang paling tersahih. Dan Imam Bukhari menganggap hadis Abu Dawud, Imam Ahmad tadi yang kita sebutkan di atas itu tidak masuk ke derajat hadis yang paling sahih, sehingga dia tidak memasukkan di dalam sahih Al-Bukhari. Oleh karena itu Imam Bukhari ini dulu adalah bermazhab Imam mazhab Hambali. Mazhab Hanbali, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Namun, karena Imam Bukhari adalah orang alim yang luar biasa, hafal hadis ratusan ribu hadis, maka dia memiliki mazhab sendiri. Mazhabnya apa? Mazhab itulah kitab dia Sahih Al-Bukhari. Karena sihab Sahih Bukhari itu yang luar biasa dahsyatnya, maka seluruh ulama banyak yang mensyarahkan Sahih Al-Bukhari dengan mazhabnya masing-masing. Ibnu Hajar Al-Asqalani punya namanya Fathul Bari. Punya Fathul Bari itu mazhab Syafi'i. Punya Hambali ada namanya Umdatul Qari lil Aini. Itu punya Hanafi, bukan Hambali, punya Hanafi. Nanti yang mazhab Hambali juga punya syarah, punya Maliki juga punya syarah sendiri. Semuanya mensyarahkan Sahih Al-Bukhari dengan mazhab pendapatnya masing-masing. Nih,
Imam Bukhari tidak memasukkan hadis ini di dalam Sahih Bukhari karena menurut dia tidak sampai ke derajat yang sahih. Namun Imam Bukhari membuat bab khusus tentang sunnah bismillah tatkala berwudu. Apa itu dia disebutkan dalam Sahih Bukhari? Bab tasmiyah inda kulli hal, ala kulli hal. Bab tasmiyah, mengucapkan bismillah untuk segala sesuatu perbuatan, untuk segala perbuatan, segala kondisi. Wa indal wiqa, dan begitu juga tatkala hendak berhubungan suami istri atau tatkala hendak jima. Itu menurut mazhab Imam Al-Bukhari. Namun yang dia sebutkan bahwasanya ini dia sebutkan di kitab berwudu. Makanya kita mengatakan Imam Bukhari tidak menyebutkan hadis di atas, tapi menyebutkan hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya mazhab dia itu adalah sunnah untuk mengucapkan bismillah ketika wudu. Yang perlu garis bawahi ialah bab tasmiyah ala kulli hal, bab mengucapkan bismillah untuk setiap kondisi, termasuk di dalamnya hubungan suami istri. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadis, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law anna ahadakum idza ata ahlahu qala bismillah." Kalaulah salah seorang kalian apabila ia hendak mendatangi istrinya atau pasangannya, qala bismillah, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah. Baru Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitana ma rasulullah. Enggak apa kalian di situ? Oh, belum nikah ya? Ini bapak hafal enggak? Bapak hafal bahaya lah ini. Jadi Imam Bukhari ini dari hadis yang di atas, yang mengatakan hadis yang di atas ini walaupun berkaitan dengan hadis hubungan suami istri, dicari saja di internet dapat langsung itu karena populer itu. Jadi Imam Bukhari ini mengeluarkan hadis yang berkaitan dengan bismillah, tapi hadisnya adalah hubungan suami istri. Kemudian Imam Bukhari meluaskan hadis ini, meluaskan. Dia mengatakan bukan hanya hubungan suami istri disunnahkan untuk mengatakan bismillah, namun berwudu juga disunnahkan untuk bismillah. Jadi hadis Abu Dawud, Imam Ahmad dan Ibnu Majah yang di atas tadi, la wudu'a liman lam yadhkurismallahi alaihi, tidak berwudu sempurna wudunya bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah yaitu bismillah ketika hendak berwudu, itu dikuatkan dengan hadis Ibnu Abbas ataupun terkuatkan dengan hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ini di dalam ilmu usul fiqih disebut dengan al-qiyas fil ibadah. Qiyas menganalogikan suatu perbuatan dengan perbuatan yang lain. Kalau kira-kira sama, maka itu hukumnya atau ilatnya atau sebabnya bisa digeneralisasikan. Ini pemahaman yang dalam dalam memahami fiqih Imam Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari. Ada hadis yang lain Ustaz? Masalah ini ada dalam permasalahan ini. Di antara hadisnya adalah rawa Anas bin Malik, hadis sahih sebagaimana yang dikeluarkan oleh Syekh Shu'aib Ar-Nawawi. Qala talaba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu'an. Sebahagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air wudu. Falam yajidu ma'an, mereka tidak mendapati air. Faqala alaihi salatu wassalam, maka baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal ma'a ahadin minkum ina, ada yang bawa bejana? Ina
Ada di antara kalian yang bawa bejana? Kata baginda Nabi Muhammad SAW. Salah seorang sahabat fa'ata bima, salah seorang sahabat mendatangkan air. Fawada'a yadahu fil ina'i alladhi fihi al-ma. Maka Rasulullah SAW memasukkan tangannya ke dalam bejana tadi yang ada airnya. Tsumma qala tawaddau bismillah. Kemudian dia mengatakan berwudulah dengan bismillah. Yang meriwayatkan hadis ini adalah Anas. Tatkala Rasulullah SAW angkat jemarinya begini, diangkat, maka Anas mengatakan, "Faraaitul ma'a yafuru min baini asabi'i." Nabi SAW. Kata Anas, saya melihat di sela-sela jari Rasulullah SAW, sela-sela jari itu mengucur air dari tangan Rasulullah SAW. Hatta tawaddau man an akhirihim, hingga seluruh sahabat kira-kira 100 atau 10 atau 70 orang itu berwudu dari tangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya itu banyak, hadis yang riwayatkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuklah ini mukjizat-mukjizatnya. Namun yang perlu digarisbawahi tadi adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala air muncur dari tangannya, dia mengatakan tawaddu bismillah. Berwudulah dengan bismillah. Jadi yang pertama tadi kita mengatakan bahwasannya disunnahkan berwudu dengan mengucapkan bismillah. Pertanyaannya kalau lupa? Kalau lupa? Maka kalau lupa kita bismillah, kalau lupa selesai adalah selesai kan namanya kalau lupa. Namun kalau lupa di awal waktu lagi udah basuh kepala teringat. Ini sama hukumnya kalau kita lagi makan kita karena makanan luar biasa jadi lupa bismillah. Nah, sudah mau kenyang baru teringat bismillah. Apa yang kita bacakan? Bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirih, dengan nama Allah di yang pertama dan di yang akhir. Jadi apa tadi bacanya? Bismillahi awwalahu wa akhirahu, atau bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Apal enggak? Masa kita enggak hafal? Bismillahi fi awwalihi wa akhirih. Atau kalau enggak bisa juga bismillah di pertama dan di akhir. Ya. Kalau kita lupa, yang paling sempurna, yang paling bagus adalah mengatakan bismillahirrahmanirrahim sebelum kita berwudu. Kalau untuk meraih sunnahnya, maka cukuplah bismillah. Jadi yang sempurna bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang pertama tadi apa? Tata cara berwudu yang pertama menghadap kiblat. Yang kedua membaca bismillah. Kita masuk yang ketiga. Sekali ini pembahasan wudu. Setelah itu apa ini? Nah, kan berarti berantakan semua wudu kita ini. Berantakan semua. Dari tadi bismillah terus. Pertama apa? Bismillah. Kedua apa? Bismillah. Ketiga apa? Bismillah. Bismillah terus. Yang ketiga, yang pertama menghadap kiblat, yang kedua mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, dan ketiga adalah ghuslul yadaini, membasuh dua tangan. Membasuh dua tangan. Jadi membasuh dua tangan ini ada beberapa hadis. Yang pertama adalah hadis yang dikeluarkan oleh Sahih Imam Al-Bukhari dalam nomor 164. Hadis dari Himran Maula Utsman, annahu ra'a Utsman da'a biwudu'in fa afraga 'ala yadayhi. Himran Maula Utsman, dia mengatakan saya melihat Utsman ibn Affan meminta air untuk berwudu, fa afraga 'ala yadayhi. Kemudian dia menuangkan air di dua tangannya. Menuangkan air di dua tangannya. Jadi membasuh tangan sebelum berwudu menurut
hadis Humran Ibn Hasan Maula Uthman itu adalah bukan satu-satu dibasuh. Jadi ini kalau ada keran basuh, nanti ada keran basuh satu lagi, bukan begitu. Jadi langsung dua-dua dibasuh. Fa'afrogha ala yadayhi, dia menuangkan air di atas dua tangannya. Jadi sunnah membasuh itu di atas dua tangan. Kalau kita ada keran, sekarang kerannya dibuka, langsung dua tangan. Tapi ingat, banyak yang berwudu tetapi melakukan dosa. Apa itu? Membuka keran besar-besar sehingga airnya mubazir. Itu tidak boleh. Jadi untuk kesempurnaan wudu, untuk kesempurnaan salat, walaupun kita berwudu di dekat lautan, itu sama Rasulullah dilarang untuk membazirkan air. Ini itu gitu. Ngomong pula lagi sama temannya, itu air gratis aku bayar. Bayar kan? Gratis apa? Ya. Berarti kalau menuangkan begitu besar, yang dibuang apa? Air atau uang? Iya, zahirnya air, tapi hakikatnya uang itu yang dibuang. Makanya dilarang. Dilarang. Jadi gunakanlah air pada sesuai dengan gunakan air sesuai dengan yang diperlukan. Sekarang itu ada bagus sebenarnya kalau masjid yang ikut era modern itu bagus. Jadi air itu tangan dekat baru keluar, tangan menjauh berhenti. Ah, itu bagus. Dia ada keran seperti itu, ada sensornya dia. Itu bagus. Jadi orang nggak bisa main-main. Jadi sudah terbiasa seperti itu. Ada di Indonesia sudah banyak. Di sini kalau nggak pakai itu berarti mestinya ketinggalan. Kita mendukung untuk itu karena untuk ibadah semua kan, untuk ibadah semua di fasilitas. Fa'afrogha ala yadayhi min ina'ihi faghassalahuma thalatha marrat. Ini pertama kita basuh tangan. Nanti permasalahannya adalah membasuh tangan itu tiga kali atau sekali. Ini yang kita akan baca hadis. Pertama, Utsman Humran ibn Maula Utsman melihat Utsman berwudu, dia membasuh dua tangannya. Basuh dua tangannya. Fa ghassalahuma thalatha marrat. Dia membasuhnya tiga kali. Itu hadis yang pertama riwayat Imam Al-Bukhari nomor 164. Yang kedua, hadis riwayat Imam Bukhari juga, tapi dari riwayat Abdullah bin Zaid. Abdullah bin Zaid ini nomor 186 dan 192. Itu juga memuatkan hadis Utsman yang di atas bahwasannya membasuh tangan itu tiga kali. Ada riwayat yang lain di Sahih Bukhari nomor 191. Rasulullah SAW dia meriwayatkan hadis Rasulullah faghassalahuma. Meriwayatkan hadis Rasulullah tapi tidak menyebut tiga kalikah, dua kalikah atau sekalikah. Yang riwayat yang lain juga Bukhari juga ini. Itu hadis nomor 185. Disebutkan anna rajulan berkata kepada Abdullah bin Zaid, atastati'u an turiyani kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawadda? Faqala Abdullah bin Zaid, na'am. Dia mengatakan, apakah kamu bisa melihatkan aku bagaimana dulu baginda Nabi besar sallallahu alaihi wasallam berwudu? Dia mengatakan iya. Fada'a bima, kemudian dia meminta air. Fa'afrogha ala yadayhi. Nah, ini sama hadis Utsman, dia membasuh dua tangan tuangannya. Faghassala marratayn, kemudian dia membasuh dua kali. Kalau hadis Utsman dari di atas membasuh tiga kali. Yang hadis Bukhari riwayat 185 ini hanya membasuh dua kali. Oleh karena itu, Imam Al-Bukhari juga, nanti kita lihat mazhab Syafi'i. Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Sahih Bukhari di awal kitab wudu dia membuat bab. Kenapa kita selalu beracuan kepada Sahih Bukhari? Karena Imam Bukhari hafalannya itu sampai 600 ribu hadis.
Kemudian dia ambil yang paling sahih dalam riwayat hadisnya itu. Hanya 6000 sekian hadis, termasuk yang berulang tapi berlain sanad atau bertambah. Tapi inti daripada hadisnya hampir mirip di dalam Sahih Bukhari, itu hanya 6000 sekian hadis. Jadi bayangkan itu, yang hafalan 600.000 hadis kemudian dikecilkan dari 6000 hadis, gimana otaknya dalam berapa tera lah apanya otaknya dalam menghafal yang seperti itu. Dahsyat, memang dia dikenal dengan Amirul Mukminin, pimpinan ahli hadis di masanya. Makanya semua ulama itu berpatokan kepada Sahih Al-Bukhari. Kita juga berusaha untuk memahami Imam Al-Bukhari biar naik kita derajatnya, naik ke salaf sedikit. Nah, ya kan? Naik ke salaf. Ini baru perkataan orang salaf. Baru kita belajar ilmu salaf. Nah, Imam Al-Bukhari di awal kitab wudhu'nya dia mengatakan membuat bab ma jaa fil wudhu', bab apa yang berkaitan dengan wudhu. Setelah dia menyebutkan ayat Al-Ma'idah yang saya sebutkan di atas tadi, dia menjelaskan bayanan Nabi sallallahu alaihi wasallam anna fardhal wudhu marratan wa marrah wa tawadda'a aydan marratain wa thalatha thumma wa lam yazid ala thalatha. Jadi Imam Bukhari mengatakan Rasulullah menjelaskan dari hadis-hadis yang di atas bahwasannya wajib berwudu itu adalah membasuh tangan adalah sekali. Kalau basuh tangan sunnahnya sekali. Dan Rasulullah juga berwudu terkadang dua kali. Dan Rasulullah juga berwudu terkadang tiga kali. Walam yasid ala salas, tidak lebih daripada tiga kali. Jadi batas yang paling tinggi itu adalah tiga kali. Paling rendah sekali. Imam Bukhari menyebutkan hal tersebut karena ada beberapa hadis Ibnu Abbas juga di Sahih Bukhari 157 menjelaskan bahwasannya tawadhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam maratan. Rasulullah berwudu itu satu kali. Jadi dari hadis di atas dan penjelasan Imam Bukhari di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya berwudu itu secara keseluruhan itu sekali minimal, atau dua kali, atau tiga kali. Gimana kok sekali dua kali? Iya, tergantung semangat ibadah. Kalau lagi semangat ibadah tingkat tinggi, tiga kali. Kalau malas ibadah, sekali. Kalau pertengahan imannya, dua kali. Memang begitu. Kan iman itu yang yazidu wa yanqus, naik dan turun. Betul kan? Tetapi tidak boleh lebih tiga kali. Semangat kali Ustaz, temperaturnya tertinggi katanya. Tinggi hanya tiga kali, tidak boleh empat kali dan lima kali. Nah, memang begitu. Jadi sudah ada batasannya dalam syariat. Kalau lebih daripada tiga kali, itu mubazir. Dianggap mubazir. Nah, jadi mubazir tadi menggunakan air, mubazir daripada pembasuhan tiga kali. Dalam mazhab Syafi'i begitu juga. Dalam mazhab Syafi'i bahkan jumhur ulama kalau membasuh tangan sekali basuh kemudian dibasuh sekali minimal itu sunnahnya. Dua kali pertengahan dan tiga kali adalah sunnah yang paling sempurna dalam membasuh dua tangan. Nah, hal yusannu ghaslul khatam. Yang pakai cincin, apakah disunnahkan untuk membasuh cincin? Maksudnya bukan basuh cincinnya ya kan? Membasuh yang di bawah cincinnya. Yang di bawah cincin itu jarinya yang terikat dengan cincin. Imam Bukhari juga dia tidak mengeluarkan hadis berkaitan itu, tapi dia mengeluarkan pendapat ulama salaf. Siapa itu? Menyebutkan perbuatan Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin itu ulama salaf yang luar biasa. Diriwayatkan bahwasannya Muhammad ibn Sirin itu tidak pernah tinggal
salat berjamaah di shaf yang pertama selama 50 tahun lamanya. Muhammad ibn Sirin itu diriwayatkan bahwasannya selama puluhan tahun dia salat subuhnya dengan wudu salat isya. Kita sering mendengarkan imam siapa? Imam Malik itu kan selama 40 tahun. Ada Muhammad ibn Sirin juga wudu salat subuhnya itu dengan wudu salat isya. Itu dahsyat. Ulama-ulama salafus saleh itu begitu dahsyat luar biasa. Namun itu bagi kita susah untuk mengikuti. Tarawih 20 aja setengah mati, kan? Apalagi yang sampai 40 tahun, 50 tahun seperti itu. Diriwayatkan. Imam Bukhari menyebutkan Muhammad ibn Sirin, perbuatan Imam Muhammad ibn Sirin, dia mengatakan dia itu membasuh watnul khatam, tempat diletakkannya cincin idza tawaddo, apabila berwudu. Jadi kita lagi basuh gini, tangannya ada cincinnya, digerakkanlah cincin tersebut. Kalau seandainya cincinnya ketat sehingga tidak bisa masuk air, maka wudunya tidak sah. Kalau seandainya cincinnya longgar dan bisa masuk air, wudunya sah. Tetapi tidaklah mengikuti sunnah dalam menggerakkan cincin. Gerakan lebih memastikan. Yang kedua, bukan hanya cincin, segala sesuatu yang menghalangi air untuk menyentuh bahagian anggota berwudu sehingga air tidak masuk, maka itu tidak sah. Artinya kalau berwudu, ya contoh, kalau ibu-ibu ada cet kuku, kotek ya, cet kuku yang nggak bisa masuk air, mau kondangan gitu kan, pakai cet kuku, cantiknya luar biasa, atau warnanya sesuai dengan warna kuku, gitu kan, berwudu tidak sah wudunya, kenapa? Air tidak masuk kuku ini. Yang kedua, pakai lipstik, lapisan bawah, lapisan tengah, lapisan atas, di atas dilapis lagi supaya apa? Akhirnya tebalnya tak masuk, tidak sah. Anak muda berangkat pakai apa itu punya rambut sekarang? Gepsi yang mancu, dulu mancu ya kan? Sekarang gepsi kan? Gepsi yang tebalnya luar biasa. Tegang kanan ke atas, tegang ke belakang, ke apa, ke depan, ke samping. Kalau seandainya minyak itu membuat air tidak masuk atau terhalangi untuk menyentuh rambut, maka taruh begini, tidak sah. Atau kena cat, nggak bisa hilang cat, itu juga tidak sah. Itu kan ngecat lain, ngecat rumah ya kan. Hati-hati dalam berwudu. Itu semuanya harus dihilangkan. Kalau mau pakai minyak rambut, maka berwudu dulu baru pakai minyak rambut. Ini mau zuhur kondangan atau mau asar kondangan, wah ini bahaya nanti ini. Berwudu lagi, berwudu dulu, sudah berwudu baru pakai minyak rambut. Batal pula kan, baru bingung kan. Dicuci habislah. Begitu. Itulah mazhab Imam Syafi'i. Dia mengatakan wajib tahriqul khatam idza lam yasil al-ma'a ila al-usbu'. Imam Syafi'i mengatakan wajib untuk menggerakkan cincin kalau seandainya air itu tidak masuk, tidak menyentuh jemari, tidak menyentuh kulit. Itu wajib. Jadi hadis ini dikuatkan juga oleh riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Darqutni. Darqutni ini bermadzhab Syafi'i. Jadi kita madzhab Syafi'i, Imam Darqutni, Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Suyuti, imam-imam besar dalam madzhab Syafi'i. Makanya dalam madzhab Syafi'i kita lihat hadis Rasulullah, hadis Rasulullah, hadis Rasulullah. Kenapa selalu begitu?
karena Imam Syafi'i itu dikenal dengan Nasir Sunnah, pembela Sunnah, pembela Sunnah Imam Syafi'i. Gelarnya itu begitu luar biasa. Nasir Sunnah adalah Imam Syafi'i, pembela yang mati-matian Sunnah itu adalah Imam Syafi'i. Oleh karena itu kita lihat ulama-ulama Syafi'i itu rata-rata pakar hadis semua. Jarang yang tidak pakar hadis dalam mazhab Syafi'i. Mulai dari atas, bahkan yang mendokumentasikan, menulis buku-buku hadis itu adalah rata-rata dimotori oleh mazhab Syafi'i. Mulai dari atas, Abu Bakar Al-Baghdadi dalam kitabnya Ilmu Riwayah itu mazhab Syafi'i, Al-Baihaqi mazhabnya Syafi'i, Imam Daruquthni mazhabnya Syafi'i, Al-Mulaqqin mazhabnya Syafi'i. Semua itu rata-rata punya buku hadis. Ibnu Hajar Al-Haytami, Haytami itu pakar hadis di masanya. Imam Nawawi itu pakar hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pakar hadis. Imam Suyuti pakar hadis. Semuanya membentang dari timur dan barat, dari utara dan selatan. Kalau namanya mazhab Syafi'i itu harus pakar dalam masalah hadis. Jadi kalau mazhab Syafi'i tidak pakar dalam masalah hadis, berarti dia bukan, jiwanya tidak jiwa madrasah Imam Syafi'i. Kita sebagai muridnya pakar hadis, jangan mau kalah sama orang. Kembali Quran hadis, kembali Quran hadis itu. Yang bela Quran sama hadis itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i yang digelar dengan Nasir Sunnah, pembela Sunnah. Terakhir, nah panjang kita baru masih membasuh dua tangan ini, nggak apa-apa. Basuh dua tangan. Kalau kita bangun dari tidur, ingin berwudu, apakah langsung membasuh tangan, masukkan tangan ke dalam ember, atau bagaimana? Itu diarahkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari 162 dan Muslim adalah 278. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa idza istayqadha ahadukum min nawmihi, apabila salah seorang kamu bangkit dari tidurnya, falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudhu'ihi, maka hendaklah dia membasuh tangannya sebelum dia memasukkan di tempat wudu wudunya. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yadahu, karena salah seorang kamu atau kamu tidak mengetahui di mana bermalam tangannya. Mungkin bisa di hidung, mungkin bisa di atas hidung. Tangannya tak tahu bermalam, mungkin di bawah, mungkin masuk celana, mungkin tahap. Malam tidak tahu. Oleh karena itu menghindari, mana tahu yang tahap dimasukkan kemana kan? Menghindari untuk supaya air tidak bernajis, maka bangun daripada tidur disunahkan untuk membasuh tangan. Sunahkan untuk membasuh tangan, apalagi kalau kita mau berwudu. Kalau kita yakin bahwasanya tangan kita itu bernajis, maka bukan sunnah hukumnya, tetapi wajib membasuh. Supaya apa? Supaya air wudunya tidak bernajis. Loh besar, kita kan pakai gayung. Dulu ini permasalahannya nggak pakai gayung. Permasalahan di sini dulu ember besar, masukkan tangannya. Dulu gayung sedikit pula kan. Kalau pakai gayung ya, lebih mudah. Bagaimana besar kalau masukkan begini? Kalau masukkan begini nggak ada gayung, tangannya kita jadikan berwudu, harus diniatkan tangannya. Tangan diniatkan menjadi gayung. Niatkan tangannya menjadi gayung, sehingga dia menjadikan tangannya gayung. Karena posisinya gayung, airnya tidak mustahmal tatkala dijadikan gayung. Nanti kita bicara air mustahmal. Berbeda dengan mazhab Imam Ahmad. Mazhab Imam Ahmad mengatakan bahwasanya lihat dulu tidur malam atau tidur siang. Imam Ahmad tidur malam atau tidur siang. Jadi Imam Ahmad itu ada hadis Rasulullah SAW, dia enggak telan begitu saja. Dianalisa dengan logikanya dulu. Hadis ini malam apa siang?
Ada orang sekarang pendapat begitu, kalau sudah ada hadis sama Quran, sudah logika nggak masuk. Loh, jadi ini maksudnya gimana gitu? Karena sudah ada hadis, sudah ada Quran, logika nggak masuk. Jadi kalau logika nggak masuk, bagaimana kita memahami hadis dan memahami Al-Quran? Memahami Al-Quran dan hadis itu kan pakai akal kita, pakai logika, logika kita. Dan banyak itu berkaitan dengan masalah itu, bukan hanya masalah-masalah yang tidak berkaitan dengan logika. Hadis dan Quran harus dipahami dengan baik dan benar. Gunakan kemampuan yang diberikan Allah, pemikiran kita untuk memahami maksud daripada Allah dan Rasul. Di antaranya Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwasannya kalau tidur siang itu sunnah, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Kalau tidur siang itu sunnah, tapi kalau tidur malam, setelah bangun tidur malam itu wajib. Kalau jumhur ulama tidak, tidur malam dan tidur siang, kalau dia tidak yakin di tangannya ada najis, maka semuanya sunnah. Itu berbeda. Itu berbeda. Jadi, kesimpulan terakhir sebelum kita tutup, baru pembahasan tiga perkara bagaimana Rasulullah SAW berwudu. Yang pertama, kesimpulan yang pertama, ketika kita hendak berwudu, yang pertama kita lakukan adalah menghadap kiblat. Ini dari bismillah terus. Yang kedua adalah membaca bismillah. Yang sempurnanya harus bismillahirrahmanirrahim. Atau kalau seandainya lupa, bismillahi fi awalihi wa akhirihi. Lupa. Dan yang ketiga adalah membasuh dua telapak tangan. Dua-dua sekaligus dibasuh. Bukan kanan dulu baru kiri. Nah, tetapi dua-dua sekaligus dibasuh sesuai dengan penjelasan di atas. Kalau dia bangun tidur, tangannya yakin bahwasannya bernajis, maka wajib membasuh tangannya. Kalau dia tidak, maka sunnah hukumnya. Kalau seandainya ada cincin, maka disunahkan juga untuk digerakkan. Kalau tidak masuk air disebabkan cincin, maka cincinnya harus dibuka atau digerakkan sehingga airnya menyentuh kulit. Walhamdulillah ya Rabbil Alamin. Ya Rabbana a'tarafna.